Coba kita lihat sahabat. Wah, wow. Masih ngebul. Masih ngebul sahabat tuh. Kerak ngawungku. Matang tuh. Mantep ya. Buat nanti buka puasa. Kang Asep bager pisan tuh mau ngasih kacang panjang sahabat tuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan tuh. Jadi pohon-pohon itu jeruk bali sahabat tuh. Oh, yang rumah jauh dari tetangga sahabat ya. Iya, rumah jauh dari tetangga karena di sana ada pohon-pohonan sahabat, kebun tuh masih asri. Di sebelah sini juga kebun, jadi lumayan wanian lah kalau orang Sunda bilang. Oh, jadi muter dia kamera teh. Kita lanjut sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan Ocem Cena, di mana di sore hari ini bisa dikatakan ngabuburit sahabat. Saya menuju kebun kacang yang berada di pertanian atau perkebunan Adiluhung di Kecamatan Pasawahan Desa Ciherang sahabat. Untuk lebih serunya mari kita saksikan videonya sampai selesai. Yuk kita lihat sahabat bagaimana keseruan di kebun kacang. Terima kasih bagi yang sudah setia menonton channel ini. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, umur yang panjang, serta berkah amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini kebun cabe sahabat tuh. Kalau di lembur mah segala ayah atau cengek nih namanya. Ini siap tempur ya, siap dirujak. Tapi sayang ini lagi bulan puasa sahabat. Yuk kita lanjut. Mungkin 6 bulan yang lalu ya, atau 5 bulan atau 6 bulan yang lalu, saya baru kesini lagi sahabat menengok perkebunan ini. Bisa kita lihat nih, aduh, pepayana udah pada tinggi sekarang lah. Nah, kita lihat sahabat, itu pohon cabe ya, cabe sahabat. Ini juga pohon pepaya, kalau tidak salah iya, pepaya California. Masya Allah. Pepaya California. Ke kebun ini sahabat saya ditemani dengan CS saya sahabat. Ini di belakang panggung katanya, tidak mau menampakkan diri. Hujan mulai turun lagi dari pagi, dari malam kalau tidak salah. Ya Kang Asepnya. Ya. Dari malam, pagi, siang sampai sore ini
masih tetap hujan sahabat. Tapi alhamdulillah hujan berkah. Ya sedap pisannya. Pepayana gedang ya mah. Cep, udah mangkal belum ya Cep? Hanya yang satu belum. Lihat, sebagainya ini. Sahabat. Alhamdulillah tuh. Pohonnya cukup subur. Buahnya juga lebet. Nah, ini saungnya sahabat. Saung ada tabung bunga. Bunga ini. Nah, sahabat. Kita lihat tempat persemaian ya, kalau tidak salah. Persemaian. Cabe sahabat. Nah, ini tanaman cabe keriting, Pak Sep. Ya, cabe keritingnya sudah mulai hijau ya, paranjang ya. Bagus, sahabat. Bisa masuk itu ya, ke dalam? Bisa. Jalan mana? Waduh, ada tirai. Eh. Nah, kita bisa lihat sahabat. Oh, persemaian tanaman cabai sahabat. Ada berapa kotaknya? 7. Tujuh kotak sahabat tuh. Nanti bisa di, kalau udah cukup Cep, seberapa bulan Cep ya, baru ditanam diliarkan Cep? Sebulannya tuh. Itu pohon kangkung juga tuh. Tanaman kangkung, bukan pohon kangkung. Oh. Iya sahabat, bisa kita lihat ya. Ini benih dari tanaman ini apa? Cabai rawit ini sahabat. Cabai rawit merah. Jenisnya begini panjang ya. Paranjang seperti yang tadi dilihat ya. Ditanam. Kalau ini. Nah kalau ini apa? Cabai ya. Kecil-kecil cabai rawit tuh ini. Nah, kalau ini merah tapi kecil-kecil sahabat. Nah ini. Ininya. Benih-benihnya sahabat. Bini. Nah, kalau ini di kotak ini cabai sahabat, keriting merah. Cabai keriting merah sahabat. Keriting merah. Nah, ini juga sama ya. Keriting merah ada 3 sahabat. 3 jenis. Oh, sahabat, di sana juga ada pohon pare sahabat. Atau orang Sunda bilang paria tuh. Pemandangan yang cukup indah sahabat di sore hari ini, tapi bukan ngabuburit ya. Di sore hari ini ditemani dengan gerimis sahabat. Nah, kita ke sana sahabat ya. Kita lanjut. Kita bisa lihat apalagi yang bisa kita informasikan terkait tanaman ini sahabat, atau sayuran di sini di kelompok tani Adiluhung. Jalannya lumayan ekstrim sahabat. Nah ini sahabat, di desa kami di perkebunannya masih asri sahabat, masih banyak pepohonan yang tinggi-tinggi sahabat. Tapi tak saya jumpai satu orang pun petani di sini
karena sudah sore sekali sahabat, juga hujan gerimis. Yuk kita lanjut sahabat. Tuh, ada yang kokol-kokol tuh. Kita ke saung dulu sahabat. Ada Kang Asep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi sekarang iya. Kang Asep sahabat. Bagaimana kabarnya? Ocem Channel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berjalan lancar. Berjalan lancar. Ini sahabat. Kang Asep yang lagi nyantai ngabuburit di saung kelompok tani sahabat. Masih ingat episode 1? Nah, kalau kita melihat ke konten saya yang pertama sahabat bersama Kang Asep, kontennya yang penuh dengan canda tawa sahabat. Bisa dilihat konten saya yang lama. Ya. Sagala ngusup dan sebagainya. Ngawangkong di saung. Alhamdulillah Kang Asep saung sekarang bertani di kelompok pertanian ini sahabat. Yang bisa kita lihat tadi ada tanaman cabe, pohon pepaya sahabat. Pohon pepaya, ada juga kangkung. Dan kangkung ya. Nah, kacang panjang. Termasuk kacang panjang sahabat. Nah ini temennya nih yang lagi nyantai di saung. Alhamdulillah sahabat, sudah lama saya tak ke saung ini sahabat. Iya bekas malam meren Pak Sep. Iya, buka puasa. Buka puasa dan sahur. Sahur di sini sahabat. Bisa nengok ke belakang. Iya. Ayah kastrol tuh bekas ngaliwat di ngana tuh. Ada cobek, coet, kihir deh. Sahabat. Ini tempat cuci piring dan lain sebagainya deh di dia aja. Coba kita lihat sahabat. Wah. Wow. Masih ngebul. Masih ngebul sahabat tuh. Kerak ngawungku matang tuh, mantep ya. Buat nanti buka puasa. Tadi turuban ku balok itu singa beledum. Mau kan itu Kang Asep ya. Yuk kita lihat di sebelah atas sahabat. Masih gerimis, sahabat. Masih gerimis. Teteh kudu. Kemana? Tep. Kemana? Oh. Kita ngikuti Kang Asep saja sahabat ya. Kumaha beliau weh saya mah. Jalanan laleur.
Nah, sahabat, kita bisa lihat tanaman kacang panjang, sahabat. Lagi dipanen cina tuh. Ku Kang Asep. Panen kacang. Panen kacang, sahabat. Ini udah yang kebeberapa kalinya. Beberapa kalinya. Udah panen beberapa kali ini, sahabat. Iya. Jadi daunnya juga agak kering. Tapi nah, alhamdulillah masih banyak. Alhamdulillah. Ini buat mencok nih nanti di rumah. Buat buka puasa. Tah Kang Asep ya. Mantep ya. Panjang mana tungtung naik. Wah, luar biasa. Eh, hiludan. Apa ini simet, namanya? Belalang, sahabat. Simet jog-jog. Simet jog-jog. Gede bener. Mantep ya. Pengen masuk YouTube channel. Digoreng ya, nah, yang digorengnya. Dah, berangkat, berangkat. Yo, hiber deh, hiber. Nese. Nah. Wih. Tong banyak deing, Sep. Wah, ngapain. Nah, sahabat, sepertinya saya mau dikasih kacang panjang juga namanya. Berkunjung ke perkebunan teh selalu dikasih hasil tanam atau oleh-olehnya. Sekarang kebetulan lagi panen kacang panjang. Harusnya kamari-kamarinya, Kang Asep. Iya, harusnya panen. Saya kesini teh. Masih dalam tanah hijau. Tapi tidak ada kata terlambat ya. Kalau untuk dibagi mah. Mantep ya. Kacangnya paranjang ya mah yakin nih. Udah siap lah banyak ting. Apa-apa. Hujan masih menguyur sahabat ya. Masih gerimis. Sayang itunya cabenya masih kecil-kecil. Ya, alhamdulillah cukup cep lah. Banyak teuing, Sep. Iya, masih ini. Buat di pencok, sahabat, ya, atau di karedok lah. Di karedok. Di karedok, sahabat, tuh. Kacang panjangnya benar-benar panjang ini, mah. Ngabuburit di kebun kacang, katanya. Hasil petikan Kang Asep ya, kacangnya paranjang tuh, alhamdulillah. Bisa dibikin karedok atau pencok nih. Asep bager pisan tuh mau ngasih. Kacang panjang sahabat kacang tuh, panjang. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan tuh, jadi weh. Dua kali tuh. Aduh, dua bengket. Alhamdulillah, hirba alamin tuh. Sahabat dapat kacang panjang buat di rumah sahabat. Kemana deh, Sep? Udah, meureun, Sep? Iya, udah. Ke saung deh ya? Hayo. Yuk, Asep duluan atuh. Iya nanya, lupa. Ya, alhamdulillah, sahabat. Kita ke saung deh, sahabat. Itu ada saha itu di saung. Awas, Sep. Awas jatuh leluhur tuh. Usum hujan. Kalau pakai sepatu iya mah ada
Muara naon? Dari ente ge bisa. Tuh, kameranya butut ya. Nah, ini mata. Kebun jagung yang lagi sisa kamari meureun ya, Chef. Ya. Masih kecil-kecil ya. Lumayan budu naganya. Di sini juga ada bak penampungan air atau toren, sahabat, untuk menyirami tanaman di pertanian ini. Tapi sekarang saatnya musim hujan, jadi katanya untuk mandi saja. Nah, kita bisa lihat juga ada kebun jagung, sahabat. Kebun jagung, dan di sana pemukiman, sahabat, juga ada persawahan. Selesai sudah ngabuburitnya, sahabat. Kang? Damang? Sarang saha? Hilap deui euy. Mang Jejet. Punten ah, acan Salim ya. Apunten bisa. Nuju ngabuburit. Ya. Biasa di dieu geus sareng. Oh, di dieu. Oh. Nampakan. Mari ningali TV. Oh, nyanya. Eh, bumi paling mana gitu bumi, Kang? Bumi tegaduh bumi dia. Untuk gaduh. Di Banten. Iuh, tebinya. Bobo di dia nya. Yos ya di video kok. Nah, dikempasin aja. Kacang panjang hasil metik tadi, sahabat. Hasil metik tadi. Dikeresekan. Kemas. Jadi ya jika nak mencok teh ya. Iya. Bercerita naon atuh, Sep? Ayeuna, Sep? Bercerita apakah ini? Tuh, di saung teh aya TV, sahabat. Iya, mewah. Bisa dilihat tuh mewah. Alhamdulillah. Jika ada dikabikeun deui. Alhamdulillah, hatur nuhun ah, tos dikeresekan tah. Iya. Kacang panjangna hatur nuhun pisan, Kang Asep. Sawang suluna. Mudah-mudahan berkah. Berkahnya sing seueur-seueur deui rezeki milikna. Amin. Eta katampi. Ya. Pangitan kacang panjang, nah, ya. Kanggo buka lah, insya Allah. Mangga nyangakeun. Nyangakeun, aduh, ditampi atau ditampi ya. Ya. Nah, sahabat, luar biasa ya. Simpen lah. Ya. Akhiri saja, Kang, mangga. Di payun ya, hatur nuhun ya, kacang panjang nak. Kita pulang saja, Kemon, sahabat. Ayo, ngiring. Terima kasih, sahabatku semua. Saya akhiri saja sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa lagi, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pulang sahabat menuju rumah ya. Thank you.